Oke, halo semua, ketemu lagi sama gue di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Baik, di video kali ini kita masuk ke case kedua. Masih dalam pembahasan strictly proper dalam bentuk canonical control. Ya, di sini kita masih ngomongin masalah transfer function to state space. Kita tujuannya di sini ingin memperbanyak bentuk dari soal yang teman-teman dapat kerjakan. Semakin banyak mengerjakan soal, semakin banyak bentuk yang teman-teman dapat. Oke ya. Asumsinya gue punya suatu transfer function, yakni YS per US sama dengan S plus 2 per S kuadrat ditambah 7S ditambah 12. Di video sebelumnya, bagian numerator dia bernilai 1. Tapi sekarang dia memiliki 0 yang bernilai negatif 2. Nah, bagaimana untuk mengkonversi ke state space? Nah, kalau misalnya di sini, intinya atau idenya itu adalah mengerjakan satu per satu bagiannya. Jadi, bagian numerator dikerjakan sendiri dan bagian denumerator dikerjakan sendiri. Idenya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat, untuk penyelesaian kasus ini, teman-teman membutuhkan dummy variable. Gue tulis ulang bentuk umumnya ya. Bentuk umum. Kita tahu kalau fungsi alih itu adalah rasio atau perbandingan antara output dan input. Outputnya itu sebagai numerator NS, inputnya itu sebagai denumerator. Gue singkat kayak gitu ya. Dia sama dengan YS per US. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi alih atau transfer function. Bentuk di sini, jika gue tulis jadi YS per VS dikalikan VS per US, itu sama aja. VS saling menghilangkan dan hasil akhirnya tetap YS per US. Jadi ini juga merupakan bentuk transfer functionnya. Cuman dia menambahkan satu dummy variable. Ya, ini kita sebut sebagai dummy variable. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dari bentuk umumnya, transfer function itu terdiri dari numerator dan denumerator. Ide yang gue sebutkan barusan adalah mengerjakan secara terpisah. Maka kita akan coba kerjakan satu demi satu, mulai dari DS-nya, bagian denumerator. Gue tulis di sini deh, step 1. Gue pengen kerjakan bagian DS-nya. Denumerator. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, mana bagian denumerator dan mana bagian numerator. Bagian denumerator adalah yang mengandung U. Di sini yang mengandung U adalah bagian sebelah kiri.
Sehingga ds itu sama dengan vs per us. Terus kita lihat pada persamaan. US-nya itu adalah 1 per S kuadrat plus 7S tambah 12. VS-nya 1 ya. S kuadrat tambah 7S plus 12. Dari persamaan transfer function ini, state space yang dihasilkan seperti apa? Kalau misalnya teman-teman lihat bentuknya, ini adalah soal yang kita kerjakan kemarin. 1 per S kuadrat tambah 7S tambah 12. Kalau misalnya teman-teman gak mau repot nurunin lagi, langsung aja tulis si variabel A dan B-nya. Kalau misalnya teman-teman belum cek video sebelumnya, cek dulu aja supaya tahu bagaimana proses pengerjaannya. Di sini gue langsung tuliskan. Nilai A hasil konversi transfer function dari sini ke state space, didapat A-nya itu sama dengan negatif 7, negatif 12, 1, dan 0, serta B-nya itu sama dengan 1 dan 0. Oke, ini adalah bagian A dan B. Sekarang tugas kita adalah mencari C dan D. Karena kan emang bentuk umum dari state space itu, gue tulis ulang ya supaya ingat, x dot sama dengan ax ditambah bu, dan y sama dengan cx ditambah du. Kita udah dapat si a dan b. Sekarang untuk bagian numeratornya, itu digunakan untuk mencari si c dan d. Kita tulis lagi step 2. Bagian numerator. Numerator adalah yang memiliki nilai YS atau si output. Sehingga dapat kita tulis YS per VS sama dengan numeratornya adalah S plus 2. Dari sini kita tinggal kali silang aja. Ini sebenarnya S plus 2 itu ada per satunya, karena nilai VS kita asumsikan sebagai 1, yakni dummy variable. Kita kali silang, YS sama dengan S VS ditambah 2 VS. Kita Laplace inverse-kan menjadi Y sama dengan V dot ditambah 2 V. Supaya enak, karena kita dari awal menggunakan variabel X dan X dot, X1 dan X2, maka kita asumsikan saja bahwa X1 itu sama dengan V dot dan X2 itu sama dengan V. Kita asumsikan ini. Maka nilai Y itu sama dengan X1 ditambah X2. Sorry, ini 2 ya, 2X2. Jika kita tuliskan bentuk state space-nya, maka didapat Y sama dengan 1 dan 2. Untuk X1 dan X2 ditambah, dia nggak punya U ya di sini, 0 dikalikan U. Oke, kita telah berhasil menemukan nilai A, B, C, dan D. Jika kita kumpulkan nilai A dan B yang ada di atas ini, maka kita dapat X dot sama dengan min 7, min 12, 1, 0. Ini X1, ini X2, ditambah
1 0 si U. Oke, lengkap sudah. Ini adalah bagian A, ini X, ini B, ini U, dan ini adalah C, X tambah D, U. Kita telah berhasil menyelesaikan bentuk transfer function dari S plus 2 per S kuadrat tambah 7S tambah 12 ke dalam bentuk state space. Oke, gua ringkas lagi, summary. Ide dasar dari case kedua ini, ketika persamaannya memiliki 0, maka pengerjaannya lebih baik dilakukan secara terpisah, NS sendiri dan DS sendiri. Jadi, intinya kita memerlukan dummy variable di sini. Oke ya, cukup jelas. Dari gue sekian, di next video kita akan bahas masih di case kedua, tapi kita gunakan canonical model. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kritik dan sarannya boleh banget. Siapa tahu bisa jadi atau membuat channel ini lebih baik lagi. Dari gue sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.